klarifikasi dalang, mau dibilang dalang kek, mau dibilang aktor kek, mau dibilang apa, aku tidak peduli, tetapi aku sudah biasa. Yang penting tidak mengurangi kebahagiaan aku. Bukan masalah itu ya, bukan masalah gak mengurangi, kalau rezeki itu Allah yang atur. Yang penting aku tidak tidak punya hati kalau hatinya nggak tenang, orang ngomong apa aja pasti panas. Aku dan keluarga itu tidak tergila-gila sama sosial media atau terkenal. Unfollow aku deh, aku mah lebih baik followernya sedikit tapi nggak toksik. Ada skincare dari Korea, bagus. Ini bener-bener dari Korea ya. Namanya Timothy, tuh aku mah promoin aja. 300.000 sampai September. Segimana? Semua. Oh, harganya? Ya, dari 800 jadi 300.000. Kebanting dong nih Fit Skin, tapi nggak apa-apa ya. Ini ada promo dari Timothy, ini ada di Fit S911 Beauty Center, produk klinik aku, tapi yang bener-bener dari Korea. Skincare-nya lagi promo katanya. Bagus. Cuma 300.000 semua. Satu item aja. Oh, si enggak, serum. Iya, maksud kayak AA cream, si serumnya. Eh, mau dong krim matanya. Krim mata. Krim mata. AA cream maksudnya. Oh. Bagus, ini benar-benar bagus nih ya. Walaupun aku punya skincare sendiri, tetapi aku mengakui kalau si Fit Timothy ini juga bagus. Ini benar-benar produk dari Korea, dibikinnya dari Korea, semua dari Korea. Bukan ala-ala Korea. Tapi skincare Indonesia juga banyak yang bagus, cuman ini memang benar-benar dari Korea dan bagus. Udah cukup ya ini produk Fit Skin, produk skincare dari Korea yang dipasarkan ada juga di klinik Fit S911 Beauty Center. Udah senang, senang. Bikin senang Dewi. Probo Dewa udah pakai bagus memang. Iya bagus ya. Timothy namanya, Timothy. Kakak tadi di Jack and Joe. Ah, kamu yang mana? Armelias, terima kasih ya sudah mampir ke Jack and Joe. Untuk teman-teman daerah Lebak Bulus ada tempat nongkrong. Tempat nunggu waktu anak sekolah atau mau meeting atau lapar mau makan. Makanannya simple tapi enak, kopinya enak, minumannya enak-enak, murah meriah. Jack and Joe di Lebak Bulus. Aku tiap hari ada pagi tapi ya. Timor Leste, halo Timor Leste. Gimana cara ordernya? DM aja ke Fit S911 Beauty Center. Aduh. Pakai Fit Skincare ya, terima kasih ya. Hari ini ada giveaway, bukan giveaway, hadiah dari Fit Skincare, satu paket eksklusif. Kalian mintanya ke Fitnya Fit S911 Beauty Center ya, sama Fit S Skincare. Kenapa ya kalau Kak Fitri ngomong itu adem dengernya? Karena hati kamunya juga adem. Hati kamunya adem gitu. Kalau hati tenang dengar orang ngomong itu pasti tenang, tapi kalau hatinya nggak tenang, orang ngomong apa aja pasti panas. Di Jack and Joe itu ada healthy food juga, pokoknya semua itu healthy, kayak manis dikurangin, enak lah. Dokter Oki, my love, I love you Dr. Oki. Ada salam dari Dr. Rudy, Dr. Oki, Dr. Rudy ada Dr. Oki no. Oh iya, salam. Jangan suka lupa-lupain deh. Silaturahmi sama Dr. Oki. Marahin. Kata Dr. Rudy, kapan Dr. Rudy diundang lagi?
aku lagi diundang maksudnya, ya ngajar-ngajar gitu ya. Dokter Oki, aku lagi minum teh. Aku mau suntik kantong mata, tapi agak ragu-ragu. Dulu ya, waktu aku belum punya klinik itu, ngelihat dokter Oki treatment terus itu aku, ih treatment melulu gitu. Setelah punya karma, ketulah kayaknya. Aku tiap hari tuh pengen diapain aja. Salam sama senior suhunya yang ngajarin dokter-dokter bening. Iduh, tersanjung loh dokter Oki disalamin. Dokter Rudy disalamin sama dokter Oki. Senior katanya. Emang iya? Suhu katanya. Salam kembali dokter, dokter baik. Mudah-mudahan dokter Rudy rezekinya sama dengan dokter Oki. Amin. Bu Fit mau dong diskon skincare-nya. Ya diskon, boleh. Buka cabang di Sulawesi Tengah. Bening aja lah dulu. Yang bening itu yang jagoannya buka-buka cabang tuh. Mumpung ada dokter Oki di sini, tantangin suruh buka bening di Sulawesi Tengah. Kalau aku harus jujur, tim aku belum sanggup, belum sehebat bening. Bening dulu todong bikin di Sulawesi Tengah. Dokter Oki masih nonton nggak sih? Tuh ada permintaan buka di Sulawesi Tengah klinik Dokter Oki. Abang Kevin, GWS pokoknya dari aku. Cepet sehat. Naira suruh buat YouTube channel. Enggak, aku enggak boleh anak-anak aku enggak fokus sekolah. Tugas dia itu sekolah. Kalian juga kalau tahu juga nanti ganggu-gangguin, suruh ini, suruh itu. Iya, GWS ya, Bang. Suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Tugas anak aku itu belajar, belajar, dan belajar. Karena aku dan keluarga itu tidak tergila-gila sama sosial media atau terkenal. Jadi kalau ada orang yang bilang pansos-pansos itu kalian cupu. Karena hidupnya di sosmed, nggak di dunia nyata. Kalau kalian nggak suka, unfollow aku deh. Aku mah lebih baik followernya sedikit, tapi nggak toksik. Aku mah kalau sebetulnya aku tuh sekarang kan zaman beli follower ya, aku mampu beli follower juta-juta gitu mampu, tapi buat apa? Aku tidak hidup di dunia maya, sayang. Aku dihidupnya di dunia nyata. Mending unfollow aku. Follow aja yang hidupnya memang apa-apa sosmed, apa-apa sosmed. Mungkin lebih berguna. Kalau aku enggak. Kacamatanya bolong? Enggak. Ada kacanya saking jernihnya ya. Kacamata ini dibilang bolong karena saking bagusnya kacamata buatan Project V. Loker buat cowok ada enggak? Ya. Jadi malu jawabnya. Katanya mau mampir, mau treatment di sini juga enggak. Gimana sih? Aku kan pengen bikin muka kamu glowing, Bang. Giginya di Dr. Devia yang tadi kalau kalian lihat story-nya ada story-nya dokter gigi Devia. Klarifikasi dalang-dalang apa? Mau dibilang dalang kek, mau dibilang aktor kek, mau dibilang apa? Aku tidak peduli, tidak urus. Kalian yang waras aja yang menilai.
kalau kalian yang gak waras pasti menilainya ya di site yang gak enak. Tetapi aku sudah biasa. Terserah aja mau ngomongin apa, terserah. Yang penting tidak mengurangi kebahagiaan aku dan positif hidup aku. Karena orang positif itu tidak bisa dibuat-buat, sayang. Itu datangnya dari hati nurani. Kadang-kadang perlu dibaca biar dia senang. Dalang, kadal, belang dong. Iya bener, kadal. Untung Jojo seneng piara kadal. Para underscore UMH, betul. Bukan masalah itu ya, bukan masalah gak mengurangi. Kalau rezeki itu Allah yang atur. Yang penting aku tidak tidak punya hati tidak punya hati yang hasad apa sih kalau tuh? Itu deh orang kalau yang gak muslim coba di Google hasad buruk buruk hati berpikiran buruk itu aku gak ada. Warna kuteknya army. Walaupun aku bukan BTS people, tapi aku senang warna army. Ini udah belum sih kak? Aku ini aku tuh dalam tema aku mau di treatment, mau disuntik kantong mata sama mau di peeling mukanya. Jadi nanti kalian boleh bertanya apa aja ke dokter aku mengenai kesehatan kulit dan wajah, kulit dan kulit wajah. Suster udah belum? Udah, Bu. Sama jangan lupa ya, ada hadiah skincare, paket skincare eksklusif dari aku. Komentarnya sebut aja tuh nama dia. Dwi gitu. Namanya mana? Sus, ada nyamuk. Jangan sampai ya netizen aku pukul kayak nyamuk gepeng. Dibersihin ya, aduh. Ya, Bu. Rosma, matanya buatan kamu, aku mau lap. Nih, Wi. Gimana balikinnya? Gini. Dibaca ya, yang tanya tentang cantik nyamuk, Wi. Ada pertanyaan, Ibu. Kavit kalau kerut bawah mata bisa treatment apa? Tuh dokter jawab. Kerut bawah mata macam-macam. Bisa di filler, bisa kita di sini ada nano eye treatment. Bisa dibenang ya? Bisa dibenang. Juga. Bisa ini muscle injection bisa? Iya bisa. Jadi banyak. Jadi harus dilihat dulu kondisi bawah matanya seperti apa. Gitu. Jadi tentukan treatmentnya apa yang cocok. Baik, kalau dokter ini. Netizen bertanya gratis. Dok, aku ini kan belum pernah. Jadi aku ini ya netizen belum pernah ngerasain di peeling ya. Iya, belum pernah Bu Fitri. Belum pernah sekalipun aku merasakan di peeling, di apa dikletekin ya? Iya. Dibikin dari jadi kulit. Jadi biar kulitnya kulit yang sel kulit. Nah, bayangkan aku belum pernah loh. Kayaknya ini tebal banget. Ular aja mau kalah loh nanti kulitnya sama muka aku. Iya. Bismillah, sakit gak dong? Agak cekit-cekit, mungkin tidak bisa dibahas. Oke, kita bersihkan dulu. Ya. Ada yang bertanya lagi gak? Kalau gak ada yang bertanya, udah ah. Aku mau tenang-tenang nih di treatment. Ada yang nanya kalau buat kening dibotok ya dok ya? Ya, perawatannya apa? Kalau terutama kalau lagi ekspresi ya, kayak ngangkat alis, botok salah satu pilihan yang paling bagus untuk ngilangin kerutan. Ya botok itu instan ya, aku mencinta banget sama botok, terserah lah orang mau bilang apa, pokoknya botok is the best buat aku ya, aku suka. Hasilnya instan. Terus efeknya juga cukup bertahan lama, jadi nggak perlu tiap bulan atau 3 bulan, nggak perlu, jadi cukup panjang. 6 bulan sampai setahun masih bisa. Pokoknya ya, semenjak aku punya klinik nih guys,
treatment yang aku suka itu botox sama benang. Udahlah terserah mau bilang apa, orang takut di benang ini, benang itu benar-benar membantu muka itu tampil lebih muda. Mau mau udah misalnya aku nih kemarin ke Korea kan udah apa namanya dokter mini facelift ya. Tetap aja benang aku pakai karena benang itu mengoreksi. Jadi menurut aku benang itu penemuan teknologi kecantikan yang super menurut aku ya. Yang enggak setuju ya udah. Kalau kalau facelift belum ada kan ya dok di sini? Harus di Korea ya. Ada di Indonesia juga ada. Tapi kalau aku memang melakukannya di Korea kemarin sambil jalan-jalan. Kalau double chin treatmentnya apa dok? Tarik benang. Tapi dilihat dulu kalau misalnya double chinnya memang deposit lemaknya yang masih tebel, biasanya dianjurkan tindakan untuk menghancurkan lemaknya dulu. Setelah udah agak kendor baru ditarik, itu akan lebih bagus gitu. Ujung-ujungnya tetap ditarik benang. Pokoknya apapun tindakan operasi sih, facelift mau apa, aku mah tetap benang itu harus perlu. Benang ya dok ya? Iya. Jadi bagaimanapun tetap benang itu perlu kayak untuk memaintain, apalagi yang udah facelift ya, mini facelift itu tetap perlu. Apalagi yang belum. Apalagi yang belum. Itu penting banget. Susah kan bersih. Ada pertanyaan lagi nih dok, kalau bekas jerawat, bopeng-bopeng, itu perawatan apa? Salah satunya laser, laser seotofraksional itu salah satu pilihan untuk masalah bopeng scar atau bekas luka. Kemudian juga bisa dikombin dengan injeksi, kalau sekarang lagi tren salmon DNA ya. Itu disuntikan tapi dengan teknik yang juga berbagai macam, bisa disuntik per poin, terus bisa ada yang namanya istilah subsisi ya, dia pakai jarum yang sedikit panjang. Yang kemarin aku itu ya? Bukan, yang oh yang salmon itu. Ya yang 5 titik doang, yang 5 titik itu juga salah satunya. Jadi bisa dilakukan, cuma ya memang perawatan estetik ini kadang butuh combine beberapa treatment untuk menghasilkan hasil yang lebih bagus. Jadi tidak hanya perawatan tunggal. Nah, salah satunya kayak flek, melasma itu juga perlu beberapa treatment ya. Mungkin Bu Fitri udah pernah laser, ya. Terus skin booster. Nah ini salah satunya juga chemical peeling juga membantu untuk mengatasi masalah flek atau melasma. Nah ini pas banget untuk pertanyaan ke Dena Demplon ya. Dokter di dekat pipi ada bintik hitam semenjak KB. Oh, nah ya. Itu untuk ngilanginnya gimana? Yang tadi dokter jelasin ya, kan ya. Nah, salah satunya mungkin bisa mendekati melasma ya. Melasma atau pigmen itu salah satunya karena hormonal, salah satunya KB ya tadi ya. Iya. Itu bisa ya, dok. Itu bisa. Asal ya faktor pencetusnya tadi juga harus di stopin. Jadi mungkin penggunaan suntik atau pil KB-nya harus berhenti, diganti dengan metode yang lain. Iya sih, banyak yang pengaruh gara-gara itu juga ya, jadi mukanya rusak. Nah itu juga salah satunya di laser, terus skin booster, chemical peeling yang sekarang mau dilakukan. Jadi memang perawatan estetik itu tidak hanya cuma cukup satu, karena tadi faktornya juga banyak, jadi harus dikombin. Nama dokternya ini Dr. Rudy Eko Fitranto SPAK ya? Ada yang nanya nomor dokternya siapa? Lengkap lah. Rudy Fit, sesuai dengan nama kliniknya, Rudy Fit. Kalau untuk tanya harga ke DM... Yeah. Admin IG-nya Fits 911 Beauty Center ya kak. Bekas eksim bisa mulus lagi nggak dok? Dilihat dulu ya. Kadang kalau kayak bekas luka gitu-gitu harus dilihat. Di mana nih bekas korengannya, di badan apa di muka? Psoriasis nggak bilang sih. Nah, kalau kalian masih remaja jangan khawatir, dulu aku kecil karena aku senang ngebolang, main di hutan, di kebun, korengan, badan hilang, udah gede. Menghibur dong. Kalau masih muda juga memang proses regenerasi kulit masih bagus.
masih cepat. Nah kalau yang udah di atas 35 itu yang mulai agak lambat, jadi butuh bantuan treatment. Udah guys, sampai di sini dulu. Aku mau di ini mau dipilih karena ini treatment pertama. Aku ini deg-degan. Terima kasih ya, Udah bu, mati ya.